Good morning guys. Oke, okay, hari ini aku nak share progress studio update aja. Sebut naik tangga. Jom masuk dalam. Ni is contractor electrical. Hello. Nama famous Rio Denzi. Aku kenal lebih berapa? 6 tahun aku rasa. Ya, lebih 6 tahun. Aku sih tahu namanya Muhammad Iskandar. Lalu dari ni aja pengok. Okay, ni aku punya cyclorama. Dia punya curve wall tu. Tujuannya untuk bagi sudut tak nampak. So, bila buat white room photoshoot, dia punya hujung tu kira seamless, edgeless. Contoh macam ni lah. Kau tak nampak kan menapat dia punya corner tu. Itulah tujuan dia. Lantai ni pula nanti akan buat cat putih habis. Tapi tu part last kali. Sebab lepas electrical ni ada contractor buat aircon pula. So aku tak nak lantai tu nanti ada tapak kaki ke apa. So biar settle habis semua benda baru buat lantai tu. Okay, bahagian ni pula hujung tu nanti ada satu table untuk editor lain ke ada orang nak pakai tempat nak letak laptop ke nak buat kerja. Okay, tengah ni pula aku punya workstation. Ada table L, PC aku. Depan ni buat untuk macam review produk ke apa untuk YouTube. Sini aku plan nak buat sofa area. Nak tahu nak buat back room casting ke, nak cari awek-awek. Aku rasa maybe aku akan cari sofa hitam lah. Lepas tu kita buat gimmick ala-ala back room casting lah. Jom kita skodeng studio adik. Gelapnya. Ni lah studio adik. Kita buka lampu lain kena. Tering, tering, tering. Lampu hijau ni lagi. Tutup, buka lain, tutup buka lain lagi. Tengok contoh. Tutup lagi, buka lagi, putih. Tutup lagi, buka lagi, putih hijau. Tutup lagi, baru tutup. Tutup, 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 tutup. Sekian saja teaser untuk adik punya studio. Okay, aku rasa tu je dulu untuk update kali ini. Aku pun nak pergi ke Times Square ni sebab ada event launching Tegas Miri. Okay, see you guys in the next video. Jangan lupa subscribe. Ciao.